Okay guys, welcome back to my vlog. Ini kenapa lowbat sih, habis aku charge tuh padahal, ya Allah. Okay, ini Jumat malam tanggal 6 Mei. Ya lebaran udah selesai guys, wah mantap sekali ya. Ini riding pertama setelah lebaran, setelah Ramadan. Okay, ini aku janji sama Mas Dias guys di Indomaret Point Pemuda. Kita menikmati keramaian di suasana mudik nih guys. Ini tanggal 6 harus balik ya guys ya. Nih lihat nih rame guys. Video kemarin aku kan mudik ya, mudik ke rumah Mbah ya. Nah itu waktu berangkat tuh lancar jaya. Berarti by the way aku berangkat tanggal 30 April guys. Nah tanggal 30 April lebaran tanggal 2 kan, yaitu hari Senin. Dan di sana tuh bener-bener crowded di kota Bandung. Di kota Madiun guys. Di kota Madiun tuh bener-bener crowded banget. Udah 3 tahun gak kesana, perubahannya banyak banget guys di Madiun itu. Ya terus crowded banget. Dan ya kita di sana kumpul keluarga gitu guys. Dan pulang tanggal 5 sampai sini tanggal 5 malam ya. Kamis malam berarti guys. Oke, pergi dulu lah. Ya. Orang-orang nggak mau ngerim. Oke guys, ijo lah. Gila nih macet kan. Astagfirullah. Gimana nih? Oke, kita sabar dulu aja. Aduh, macet banget. Parah. Ini sih, mantep nih macetnya. Wah, gila. Mari kita lihat macetnya. Wah, guys, gila. Gila. Suasana mudik banget. Oke, sabar. Oke, inilah keuntungan naik motor ya. Di tengah guys, filtering nih. Untung aja mereka mengasih jarak yang cukup untuk motor di tengah nih. Jos lah. Udah 2 tahun nggak bisa mudik. Sekalinya mudik lah, ini menyempit. Ada truk-truk sampah lagi kopdar guys. Aduh, ini nggak bisa nih kayaknya nih. Bisa. Mantap. Oke guys, jadi dari mana tadi? Ya Kamis malam sampai Semarang ya, ini riding pertama di bulan Mei guys. Mantap. Seneng banget aku riding lagi. Udah kangen riding guys. Oh ya, bagaimana kabar kalian guys ya? Semoga baik-baik saja ya. Dan mudiknya kemana nih? Ayo pada mudik kemana nih? Coba komen di bawah. Gimana keseruan mudik kalian ya? Yang merayakan, yang tidak merayakan tapi ikut mudik juga, ikut merayakan kemacetan juga. Ayo siapa? Mantep ya macetnya ya. Aduh. Aku tuh bingungnya kenapa pas berangkat tanggal 30 April itu gak macet sama sekali bro. Di tol Semarang sampai Madiun tuh bener-bener lancar jaya. Kecepatan kan sekarang kan udah diatur tuh ya, maksimal 120 ya. Kalau 120 lebih ketahuan polisi, Pak Pol ya, langsung di anu guys, ditilang secara online guys. Secara online maksudnya nanti dapat surat cinta dikirim ke rumah guys. Macet. Ini nggak punya spion tuh mobil. Dikira motor gampang apa ngeremnya. Ini belum diganti Brembo nih pak. Oke guys. Waduh macet bro. Kelah. Walah ini udah mati aja nih. Gimana sih charger tidak becus. Seneng banget sih. By the way, THR dapat berapa nih kalian? Ya udah lancar gak nih THR nih? Semakin tua, semakin THR menurun guys ya. Semakin kalian dewasa, THR kalian semakin menurun ya. Apakah yang saya rasakan berasa di kalian semua? Apakah semakin kalian tua apa THR semakin naik? Maybe yes, maybe no guys. Tapi kalau ya udah yang kerja gitu kan ya, udah nggak dapet THR lagi kalian guys ya, maybe seperti itu. Mungkin ada orang tua kalian yang masih ngasih ketika kalian udah kerja juga ya, itu mungkin spesial lah buat kalian, spesial banget deh gitu ya.
apalagi kalau udah wirausahawan gitu ya, tidak dapat THR dari kantor, tidak dapat THR dari keluarga, tidak dapat THR dari orang tua. Kalian dapat THR dari gaji kalian sendiri gitu, atau pendapatan kalian sendiri gitu guys. Aduh, rame sekali ya. Plat A, D, plat B, plat C. Ya emang banget di sini guys, ini Semarang ya. Di depan ada plat B lagi. Permisi, permisi. Itu di Pajero depan plat D. Plat D apa plat B? Aduh, mata aku picek guys. Terus itu ada plat B lagi. Plat K. Wah, gila, 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 gila. Udah 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah atau 3 tahun lah ya, tidak ada acara mudik-mudikan gara-gara COVID-19. Sekarang akhirnya Indonesia melakukan, membuka jalur mudik lagi guys. Wah mantep, itu kemajuan yang sangat pesat sih. Gelok, gelok. Ini plat DD, plat DD itu mana? DD Gemes ya. Sebenarnya riding di jalan rame itu ada serunya ada nggak serunya guys. Kalau serunya tuh bisa filtering-filtering tuh lumayan seru guys. Kita udah mau nyampe nih guys. Waduh waduh waduh, gimana sih mbak mbak, ya ampun, nyetir yang bener dong. Sebel deh, motong-motong jalan orang, tidak riding lagi. Waduh, enak sekali sih riding malam-malam guys. By the way, nanti kayaknya aku berdua aja deh sama Mas Dias ya. Sama-sama ngonten mungkin ya. Sebenarnya tim Pandawa juga ngajakin riding guys, ramaian. Tapi aku udah terlanjur janjian sama Mas Dias ya. Ya gimana lagi gitu guys. Kita riding sama YouTuber dulu lah ya. YouTuber yang sama-sama merintis nih guys. Aduh, ayolah 1000 subscriber lah, tolonglah ya. 1000 subscriber buruan lah, ya ampun. 3 subscribe aja, 3 subscribe aja, apa susahnya sih? Tinggal klik doang, ya udah klik doang gitu. Kalau pengen nonton, nonton, kalau enggak gitu loh. Klik aja kok, gratis padahal. Tapi enggak mau, mungkin, kenapa ya, bingung. Aku lihat ada YouTuber yang bener-bener cepet banget gitu naik subscribernya. Kenapa aku lama banget ya? Aduh, aku jadi bingung banget deh. Udah sampai. Semoga Mas Dias juga udah sampai. Yuk, maju dulu. Maju dulu. Oh, udah sampai, guys. Deng dat dat. Itu dia orangnya tuh. Iya. Innal aidin. Oh iya. Innal aidin wal faidin, Bang Dias. Innal aidin wal faidin, Mas. Mas Aldi. Tambah ganteng weh, ge. Tambah ganteng weh. Enggak. Tambah sabar aja. Siapa? Saya. Ada ini. Tidak bersuara. Ya, ayo asem kok. Jengkel ke kok. Sinkronasi. Tak tak tak. Oke. Okay. Malam ini kita mau riding. Ini biar view-nya Mas Dias aja nih. Yang naik siasep malam ini Mas Dias nih. Mantap. Aku mau naik. Tapi kok dia? Oh. Aku mau naik si. Siapa jenenge? Jenenge siapa, Mas? Jenenge siapa? Jenenge siapa? Zela. Oh, Zela ya. Aku mau naik si Zela tuh, guys. Z800. Mantap. Mari kita tes riding guys. Kita tes ride malam ini menaiki Zela. Semoga saja memuaskan guys. Naik moge guys ya. Naik moge, naik moge. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Berat sekali bro ternyata. Bismillahirrahmanirrahim yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Waduh, cukup guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Ada Sila. Tadi aku habis test ride. Wah, mantap habis test ride guys. Aduh, basah. Habis hujan. Bagi kalian yang penasaran aku test ride Zela atau Z800, tunggu aja guys di next video ya. Tuh ada Mas Aldi juga pakai R15 ya. R15. Oke guys, mundur-mundur nah. Kalau ini kan mundurnya enak nih, enteng banget nih. Oh. Wah, dingin banget motorku. Sampai enggak kelihatan temperaturnya. Yang dibayarin yang belakang, Pak. Yang dibayarin yang belakang. Yang ini. Tiga udah semua? Oh alah. Makasih Mas Dias. Udah sebarin parkir ternyata. Udah ya Pak ya. Makasih Pak. Lu wis mbok bayar toh? Hah? Oh alah, tak kira bakal makane per jam tuh 10 euro. Thank you ya. Yo, thank you juga. Kemeh lewat di. Aku kiri terus masuk ke pasar. Oh alah, yo oke. Yo, tadi. Bismillahirrahmanirrahim, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys. Aduh. Oh, sudah lumayan sepi ya. Geber-geber dikit lah. Mumpung kenal pot standar. Mantap guys. Tapi memang ya, 800 cc itu gak bohong sih powernya. Gila. Rasanya ngangkat-ngangkat mulu motornya guys. Aduh, bayangin kepo cek next episode ya guys ya. Aku habis nyetir Z800, nyetirin seringan kali guys. Seringan itu, apalagi tadi pas mundur ya. Gila, supaya Z800 gak bisa mundur aku. Seberat itu kalau mundur guys. Aduh. Mau antul lah. Oke, habis speeding kita closing. Setelah speeding kita closing guys. Oke guys ya, mungkin cukup sekian. Waduh, gua ngawur. Siapa yang ngawur gak tahu aku. Dia nggak lihat yang merah yang mana ya. Oke guys ya, mungkin cukup sekian untuk vlog kali ini. Puas sekali ya, walaupun cuma bertiga ya. Ya. Lebaran telah selesai, mari kita liburan telah selesai. Mari kita jalani aktivitas seperti biasa, yang kerja balik kerja, yang usaha balik usaha jualan, yang jualan balik jualan, yang sekolah balik ke sekolah, yang kuliah balik kuliah, yang apa lagi? Yang ngevlog balik ngevlog. Yang konten balik konten. Pokoknya seperti itu, guys, ya. Oke guys, terima kasih yang nonton. Jangan lupa subscribe, bantu aku 1000 subscriber ya, guys ya. Bantu ya, guys ya. Ya, yang suka klik like, jangan lupa like-nya karena like itu sangat berarti. Satu like aja sangat berarti, guys. Tolong ya, guys ya. Oke. Okay. Jangan suka klik like, terus share teman-teman kalian, subscribe, jangan lupa guys. Bye.